Kami informasikan perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini Kamis 29 Desember 2022. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisik atau BMKG Provinsi Jawa Timur, perakiraan cuaca pada pagi hari di seluruh daerah di Kota Malang pukul 7 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat akan mengalami cuaca cerah berawan dan hujan ringan. Siang hari dan sore hari, BMKG Jatim memprediksi akan terjadi hujan petir. Malam hari dan dini hari akan terjadi berawan tebal dan berawan. Suhu Kota Malang 21 sampai 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang dilansir dari situs BMKG Jawa Timur, cuaca dini hari cerah berawan. Pagi hari pukul 7 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat, BMKG Jatim memprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan. Siang hari dan sore hari akan hujan ringan dan hujan petir. Malam hari diprediksi berawan tebal. Suhu Kabupaten Malang berkisar 21 sampai 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 30 km per jam. Wilayah Kota Batu dini hari akan mengalami cerah berawan. Pagi hari BMKG memprediksi akan terjadi hujan petir. Siang dan sore hari terjadi hujan petir, malam harinya hujan ringan. Suhu di Kota Batu berkisar 17 sampai 27 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 30 km per jam. Sekian informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan selamat beraktivitas.